back again with me, DJ Chef Wintela. So, hari ini aku bakal ngajarin kalian gimana cara bikin garlic potato puree yang benar-benar creamy, smooth kayak di restoran. So, ini menu cocok banget untuk kalian paduin sama steak dengan protein lainnya seperti ayam atau ikan. Dah, daripada banyak ngoceh, langsung aja kita masak. Check it out. Pertama, panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu tumis 2 sendok makan bawang putih kincang. Tumis sampai wangi. Jangan sampai gosong ya, pakai api sedang saja. 500 gram susu cair full cream. Nah, lalu kita masukkan kentang yang sudah direbus sampai matang ya. Bebas jenis kentang apa aja. Nah, lalu kita masukkan cream cheese. Sekarang saatnya kita blend potato puree-nya dengan hand blender. Masukkan lada hitam, masukkan 2 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, masukkan butter, masukkan bubuk parmesan. Di sini aku pakai chives oil biar warnanya cantik. Taburkan parsley dan juga sedikit parmesan cheese. Creamy, gurih banget makan sama steak atau salmon. Mungkin sekarang saatnya kita masak salmon. Tips and trick untuk masak salmon next video. Jangan lupa recook resep ini di rumah.